Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau tunggu, ada yang... Tunggu, kok gak terlambat? Kaila, sini kok. Apalagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kaila, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kaila duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Betul-betul ini Kaila, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari mi gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kaila? Assalamualaikum Bu. Maaf gak terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah satu jam lebih mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok gak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok gak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua gak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus gak ke rumah sakit. Suapi makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya gak masuk sekolah.
Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Garam dikit di bawahku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua mau lempar di kak, lemparkan ma, lempar. Sekiranya kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku hadirmu oh bunda.